berikut ini cara transfer ke Dana lewat Livin' by Mandiri. Ini bisa juga kalian gunakan untuk Dana orang lain. Jadi langsung saja berikut ini kalian buka aplikasi Livin'. Kemudian login seperti biasa. Nah, setelah login kalian lihat di sini ada namanya menu top up. Jadi kalian pilih menu top up. Nah, di menu top up ini kalian lihat ada menu e-wallet atau e-wallet. Nah, karena kita ingin top up Dana ataupun isi Dana atau transfer, kalian pilih yang ini, Dana top up. Nah, sekarang ini kan ada nomor virtualnya. Jadi kalian kalau melihat di sini ada 895088. Jadi itu kodenya. Kalau yang 0853 sekian itu nomor HP. Jadi nomor HP-nya itu kalian ganti dengan nomor HP kalian atau orang lain. Kalau yang 8950 itu 8958 itu jangan dibuang, itu kodenya. Kalau yang nomor HP di belakang itu nomor akun Dana. Jadi kalian masukkan seperti ini, kalian pilih yang namanya lanjut. Kemudian setelah kalian pilih lanjut, pilih masukkan nilai top up yang ingin kalian masukkan di sini, secara manual atau yang otomatis yang sudah disediakan di sini. Pilih lanjut di bawah. Nah, sekarang kalian kalau ingin melihat nama akunnya di sini dilihat detail. Nah, di sini ada nama diinisialkan. Kemudian ada nomor virtualnya dan ini ID transaksi. Pilih lanjut top up, masukkan PIN Livin'nya, maka kalian akan bisa atau sukses memindahkan dananya. Jadi seperti itu caranya. Jadi ada kode 8958 itu jangan dihapus, tapi yang dihapus itu nomor HP di belakang. Lalu ditambahkan dengan nomor HP yang ingin kalian top up. Jadi cukup mudah. Silakan dicoba.